Okey, surah At-Takatsur, surah yang surah Makkiyah dan mengandungi 8 ayat. Dan ia turun selepas surah Al-Kawthar. Ia turun selepas surah Al-Kawthar. Okey, apa kaitan surah ni dengan surah yang lepas? Wal Asri. Apa kaitan? Surah Wal Asri, Allah nak menceritakan orang yang beruntung. Orang yang tak rugi. Siapa dia yang ada empat sifat ni? Beriman, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran dan jadi surah Wal Asri, Allah nak menceritakan manusia yang tak rugi ataupun manusia yang untung. Adapun surah At-Takatsur, Allah nak menceritakan sebaliknya, iaitu manusia-manusia yang rugi, manusia-manusia yang celaka. Jadi kita tengok, kita termasuk yang mana? Termasuk surah Wal Asri ke surah At-Takatsur? Tidak ada satu hadis pun yang menyebut tentang kelebihan surah ni secara khusus. Tidak ada. Sebab tu tak perlulah kita baca di waktu yang tertentu ataupun lepas solat ke ataupun masa nak tidur ke, tak perlu. Sebab tidak ada hadis. Kita ambil ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lahakumut takatsur. Apa makna alha? Alha telah apa? Telah melalaikan ataupun telah menyibukkan. Dalam bahasa Arab, lahwun telah menyibukkan, telah melalaikan. Siapa? Kum, kamu. Telah melalaikan kamu. Siapa kamu? Mungkin termasuk kita. Apa yang melalaikan kamu? At-takatsur. Takatsur dalam bahasa Arab ialah berbangga dengan banyak. Takatsur daripada perkataan kathir. Kathir mana dia? Banyak. Lawan dia? Qalil. Qalil. Kan? Jadi Tuhan tak kata, Tuhan tak sebut berbangga dengan banyak apa. Takatsur berbangga dengan banyak. Tuhan biarkan kosong. Bila Tuhan biarkan kosong, makna apa? Semua jenis berbangga dengan banyak. Banyak harta, banyak anak, banyak pangkat, banyak rumah, banyak kebun, banyak tanah, banyak kereta, semua termasuk. Banyak ibadah pun sama kan? Banyak ibadah? Bangga dengan banyak ibadah pun tak betul. Kita bangga dengan banyak ibadah. Kenapa nak bangga? Adakah ibadat kita telah diterima? Tak, tak boleh. Sebab itulah, lepas solat kena minta apa? Ampun. Qalu sami'na wa ata'na. Lepas kami dengar, kami ta'at. Lepas tu apa dah? Ufran kan? Minta ampun. Dalam Tuhan sifatkan orang muhsinun, dalam surah Az-Zariyat, waktu malam, dia tidur sikit je. Kemudian dia beribadat lama. Di hujung tu wa bil ashar hum yastaghfiru, minta ampun. Jangan bangga dengan ibadat, tapi kena istighfar. Sebab apa? Ibadat kita tak ada jaminan diterima oleh Allah. Kalau dengan ibadat pun tak boleh bangga, dengan harta dunia lagi tak boleh. Jadi ziarah, kalau dia ziarah, ziarah. Kalau kamu ziarah, kamu ziarah, zurtum. Sehingga kamu ziarah al-maqabir. Dia ini jamak. Kalau mufrad dia makbarah. Apa beza makbarah dengan kubur? Makbarah ni kawasan, kawasan kubur. Kubur itulah yang dimasukkan mayat dan dikebumikan. Jadi kalau satu tempat perkuburan, makbarah. Kalau banyak, makabir. Sehinggalah kamu ziarah perkuburan. Apa maksud ziarah di sini? Apa maksud ziarah? Oh, jadi maksud ziarah tu pergi, lepas tu balik. Adakah orang yang dilalaikan dengan harta banyak,
Bila dia pergi kubur, dia insah, dia balik, dia tak tak lalai dah. Macam tu. Tak. Jadi maksud ziarah di sini mati. 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 Kubur tu bukan permanent. Ha. Mati, tapi kenapa Tuhan tak guna perkataan mati? Kalau mati apa dia? Ha? Tak, kamu mati. Tak, tak, bahasa Arab. Hatta mittum. Kan? Hatta mittum. Hingga kamu mati. Ha. Kan? Tapi Tuhan tak guna mittum. Tuhan kata zurtum maqabir, sehingga kamu ziarah kubur. Kenapa? Allah nak bagi tahu apa tu sebenarnya bila Allah menggunakan perkataan ziarah. Sedangkan dia adalah mati. Subhanallah. Bila sebut ziarah, kata Umar bin Abdul Aziz, tak ada orang yang ziarah yang tak balik kembali. Tak ada. Bila sebut ziarah, sementara. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis sahih, Osman bin Affan, bila dia pergi kubur, dia menangis. Dalam hadis sahih riwayat Tirmizi. Bila dia menangis, sahabat bertanya, kamu bila disebut tentang surga, neraka, kamu tak menangis. Tapi bila ada kat kubur je, kamu menangis. Kenapa? Dengar jawapan Osman. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, innal qabra awwala manzil min manazil akhirah. Aku dengar Nabi bersabda, kubur adalah rumah daripada rumah pertama daripada rumah-rumah akhirat. Dan faman naja minhu fahuwa ba'dahu anja. Siapa yang selamat dalam kubur, maka dia selepas kubur lebih selamat. Dan waman, siapa yang tak selamat, ha? Waman uziba, siapa diazab ataupun tak selamat dalam kubur, maka selepas alam kubur dia lagi tak selamat. Sebab tu aku menangis. Sebab aku memikirkan nasib aku. Masuk golongan selamat ke golongan tak selamat? Kalau masuk golongan tak selamat, lepas alam kubur lagi parah. Sebab kubur rumah pertama, ada rumah kedua, ada rumah ketiga. Siapa yang menangis tu? Osman. Siapa Osman? 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga. Subhanallah. Kita pergi kubur teringat tak macam Osman teringat? Kita menangis tak? Kenapa? Kenapa Osman boleh menangis padahal dia ahli syurga? Kita pula kenapa tak menangis padahal kita tak ada senarai ahli syurga pun? Kenapa? Kenapa semua diam? Sebab tak sedar diri. Ha? Sebab hati kita keras. Sebab tu Nabi kata, pergilah ziarah kubur. Ubat yang paling mujarab untuk lembutkan hati, pergi ziarah kubur. Tak, lelaki lah. Suami pergi ziarah kubur, bila dia takut, dia bawa ketakutan dia kepada isterinya. Boleh? Sekarang isteri tak pergi, suami tak pergi, kecuali hari raya. Bila pergi hari raya, ada rasa takut tak? Pernah tengok orang pergi kubur hari raya menangis? Ada. Ya, ada. Saya tak pernah tengok sebab saya tak pernah pergi hari raya. Okey? Jadi sehingga kamu mati. Dan bila kamu mati, ingat, bukan selesai dikubur. Sebab kamu hanya ziarah. Lepas tu kamu, kita bila ziarah keluarga kita kat Kelantan, lepas tu kita buat apa? Balik ke mana? Rumah kita yang asal. Jadi bila pergi ke kubur, lepas pergi kubur, kita akan balik tempat kita asal. Di mana? Kita asal daripada mana sebenar? Daripada syurga. Sebab itulah Adam bila diciptakan, terus dimasukkan ke syurga. Itu menunjukkan tempat asal kita, syurga. Boleh? Jadi lepas kubur, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Yang lahat tu bahasa Arab pun sama. Bahasa Arab lahdun. Lahad.
Mungkinlah ada tu. Ada, ada kan pepatah. Setiap bukan hadis lah. Nabi kata, katanya lah, dia kata Nabi kata, tapi sebenarnya bukan Nabi kata. Utlubul ilma minal lahdi, minal mahdi ilal lahdi. Pernah dengar? Ha. Tuntutlah ilmu minal mahdi. Apa mahdi? Buayan ilal lahdi, sehingga ke liang lahad. Lahad tu sebenarnya lubang kubur. Bukan hadis. Negeri China pun bukan hadis. Ha, Nabi tak pernah pergi ke China, tapi Nabi paling alim. Ha. Okey. Sehingga kamu ziarah kubur. Jadi pergilah selalu ziarah kubur. Jangan pergi hari raya, dan kalau pergi pula jangan pergi siang hari, pergilah malam. Sebab Nabi ziarah kubur waktu malam. Tunggu Ustaz. Ya. Ada satu malam Aisyah bangun tengok Nabi tak ada. Aisyah ialah isteri kan, perempuan, dia cemburu. Sepatut giliran dia, tiba-tiba Nabi menghilangkan diri. Kita pun cemburu kan? Ha. Jadi bila Nabi balik, Nabi tengok muka Aisyah dan lain. Nabi pun tanya, kenapa ni? Kan syaitan kamu dah datang. Ha, Nabi direct je. Kan syaitan kamu dah datang. Aisyah pun tanya, adakah setiap orang ada syaitan? Ya, setiap orang ada syaitan. Pertama-tama ketika dia cemburu tu, syaitan dia lagi power. Kemudian Aisyah tanya, kamu sendiri pun ada syaitan? Ya, malaikat syaitan yang ada bersama aku aslama. Satu maksud dia telah masuk Islam, satu lagi maksud Allah perintahkan dia suruh benda baik saja pada Nabi. Ini syaitan untuk Nabi. Syaitan ke jin? Okey, syaitan ni daripada makhluk apa? Tak. Syaitan ni daripada makhluk apa? Manusia ke, malaikat ke, jin? Jin. Jadi syaitan ke jin, kena tukar soalan. Syaitan adalah jin. Bila jin tu jahat, dia namakan syaitan. Dan bila jin tu jahat, namanya syaitan, dia mungkin tak bertaubat. Mungkin ke tak? Kenapa tak mungkin? Kan ada surah jin yang kufur kepada Allah, bila dia dengar Al-Quran yang dibaca oleh Nabi dalam salat, dia masuk Islam. Boleh. Yang tak masuk Islam, seekor sahaja. Siapa dia? Iblis. Itu dia minta panjang umur untuk menyesatkan manusia, maka Allah laknat dia sampai bila-bila. Hadapun syaitan, dia boleh bertobat. Iblis ni dia ada jantina kan Ustaz? Maksudnya dia lelaki perempuan kan? Tak, iblis seekor je. Ah, jin ada jantina. Ha? Dia kategori lain. Iblis. Dia kategori jin lah. Macam mana dia boleh buat anak? Bila dia kahwin lah. Itulah saya cakap. Dia iblis ni macam mana? Dia ada lelaki perempuan atau macam mana? Tak, iblis tu adalah ketua kepada jin. Dan jin tu ada jantina. Ada betina, ada jantan. Dia ada nikah kahwin, dia beranak pinak. Tapi iblis ni, adakah dia berkahwin? Adakah dia beranak? Wallahualam. Cuma yang pasti, iblis tak akan bertobat dan iblis tak akan mati sehinggalah kiamat. Sebab itu permintaan dia kepada Allah. Tak balik pada cerita dengan Aisyah tadi. Oh, tak habis lagi cerita tu. Ha. Maka Nabi bagi tahu, sebenarnya aku pergi ke kubur sebab Jibril bagi tahu padaku, minta aku pergi ke kubur untuk berdoa pada si fulan. Maknanya Nabi pergi kubur bila? Malam. Waktu Aisyah tidur. Itu sunnah. Barulah kita rasa takut, barulah kita dapat pengajaran. Ini pergi siang hari, orang ramai, siap dengan merinda, Pepsi kan? Eh? Bila nak rasa takut? Okey. Ingat, eh? Manusia ni bila lalai, bila tamak dengan harta yang banyak, payah nak patah balik. Sampai apa ni? Sampai mati. Sebab itulah kata ulama, ada orang umur 90 dengan remaja umur 15, yang siapa yang paling tamak untuk dapat harta banyak? Ini 90, ini 15. Siapa yang paling tamak? Orang tua. Orang tua. Kenapa? Orang muda 15, dia bukan fikir nak harta, dia nak seronok je. Betul tak? Dia nak seronok je.
Tak ada harta pun tak apa. Tapi orang tua ni tamak kan, kadang-kadang sampai 90 pun cari harta lagi. Boleh? Okey. Dan di sini Allah tak sebut apa yang melalaikan manusia. Allah kata takasur. Mungkin dia harta, mungkin anak, mungkin apa sajalah. Cuma dalam surah lain Allah sebut dua benda yang paling utama yang melalaikan manusia. Dua benda yang utama. Apa dia? Harta dan anak. Surah apa tu? Cuba baca ayat tu. Tak. Maksud dia, saya baca maksud. Kemudian sebut ayat. Wahai orang-orang yang beriman. Oh, terus direct terjemah Arab pula tu. Tak habis terjemah, dia terjemah. Tak habis baca, dia terjemah Arab. Okey, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Jangan melalaikan kamu. La tulhikum. Inilah lahwun. Ini fi'il mudhari'. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Okey, cuba terjemah. Wahai orang beriman, lah jangan melalaikan kamu amwal, harta kamu dan anak-anak kamu. Kenapa Allah sebut harta dulu? Antara harta dengan anak, yang mana kita lebih sayang? Harta. Ha, dengar Nina. Is lebih sayang harta daripada anak. Sebenarnya kita lebih sayang anak ke harta? Betul? Betul? Ha. Tengok Tuhan nak betulkan cara kita berfikir. Kita, hakikat kita lebih sayangkan anak. Tapi kita sanggup habiskan masa bertahun-tahun untuk cari harta. Anak kita tinggal kat rumah. Anak kita suruh orang lain didikkan. Anak jadi apa tak tahu. Tapi sebenarnya kita cari harta untuk siapa? Untuk anak. Salah tak cara tu? Sayang anak tapi abaikan anak. Ha? Salah lah. Tak dikata sayang anak lebih pada harta. Kalau sayang anak lebih pada harta, bagilah masa kepada anak. Betul? Bagilah masa pada anak. Ini tak ada. Keluar pagi, anak tidur. Balik malam, anak tidur. Tapi kalau tanya, kamu cari harta ni untuk siapa? Untuk anak. Masa depan anak aku. Ya Allah, bila besar anak dia jadi apa tak tahu. Boleh? Bagilah masa untuk anak kalau sayang pada anak. Sebab tu Tuhan sebut harta. Manusia sayang anak tapi dia banyak habiskan masa untuk cari harta. Okey. Lalai harta kamu dan anak-anak kamu, jangan melalaikan kamu. Daripada apa? Ha? Daripada apa? Ha, tujuan kita hidup ialah an-zikrillah. Daripada berzikir pada Allah, daripada mentaati Allah. Kemudian Tuhan kata apa? Waman. Ini surah Al-Munafiqun ayat 9 dan 10. Waman yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Okey. Waman, cuba terjemah. Siapa? Yaf'al. Yang melakukan. Melakukan zalika. Itu. Itu tu apa dia? Lalaikan. Ah, siapa yang dilalaikan oleh hartanya dan anaknya daripada zikrillah? Solat lewat sebab apa? Jaga anak. Solat lewat sebab apa? Meeting. Solat lewat sebab apa? Bawa anak pergi tuition. Maka Tuhan kata faulaika. Itulah humul khasirun. Orang yang rugi.
Ha, balik pada surah Wal Asri. Innal insana lafi khusrin. Khusrin, khasiru, sama. Ha. Subhanallah. Jadi Tuhan nak bagi tahu siapa yang rugi ni? Adakah sebab dia miskin? Adakah sebab dia sakit je? Tak. Orang yang rugi bukan orang miskin, bukan orang yang sakit, tapi orang yang dilalaikan oleh harta dan anak. Sebab itulah saya nak bagi contohlah pengajaran ini tak ada kaitan dengan orang hidup ataupun orang yang mati. Tengku Jalil, Tengku Laksamana Johor, kan umur dia berapa meninggal? 25. Muda tak? Allah bagi penyakit apa pada dia? Tak adalah penyakit yang lebih menderita daripada itu, kan? Setahun dia duduk kat mana? Banyak habis masa kat mana? Subhanallah. Dia orang rugi ke orang yang untung? Cuba bayangkan antara dia sakit duduk hospital dengan dia sihat, dia duduk kat mana? Subhanallah. Bagi saya, Allah sayang pada dia. Cuba bayangkan, tengoklah mana-mana putera raja, bukan di Malaysia lah, di negara Afrika. Bila putera raja kan muda, mewah, tengok gambar dengan apa? Dengan perempuan, dengan arak, kan? Subhanallah. Sebab dia bila dah kaya, mewah, bebas, tak ada agama, itulah jadi. Tapi bila Allah bagi dia sakit, dia duduk kat mana? Tak ada maksiat. Nampak tak? Dia tak akan dilalaikan dengan harta-harta, dengan kesihatan, dengan anak-anak. Tak ada. Alhamdulillah. Sepanjang setahun, dia duduk hospital. Itu sebenarnya satu nikmat. Tapi berapa ramai yang nampak itu nikmat? Penyakit itu adalah nikmat. Dengan sebab penyakit, dia tak buat maksiat. Bahkan berapa ramai yang sehat, sentiasa duduk dalam maksiat. Bila sentiasa duduk dalam maksiat, azab dia bertambah tak di akhirat besok. Maka nikmat sehat itu bukan nikmat. Itu adalah bala musibah. Ha? Sebab itu Nabi sebut, bila Allah sayang pada seseorang, Allah bagi apa? Allah bagi ujian. Allah bagi musibah. Allah bagi kesusahan. Kenapa? Allah nak hamba ni cari dia. Allah nak hamba ni dekat dengan dia. Dan tak mungkin manusia dekat dengan Allah kecuali bila dia susah. Betul? Bila dia sakit, bila dia miskin, dia akan cari Allah. Bukan makna orang kaya tak cari Allah, tapi kebiasaannya. Tengoklah di sini. Allah larang khusus. Apa yang melalaikan kita? Ramai yang tak pergi solat Jumaat di masjid. Sebab apa? Salah satu daripada dua sebab ni. Betul? Sama ada duduk dengan anak ataupun kerja harta. Betul? Orang yang tak sempat solat sunat, sebab apa? Salah satu daripada dua sebab. Sibuk kerja harta ataupun sibuk dengan anak. Orang tak sempat zikir pagi dan petang, sebab apa? Sibuk. Ada satu hadis sahih, Nabi sebut ada dua sifat, dua amalan, siapa buat pasti masuk syurga. Dan dua amalan ni mudah sahaja, tapi ramai tak buat. Apa dia? Iaitu dia baca zikir setiap kali lepas solat, subhanallah 10 kali, bukan 33, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Maka Nabi kata berapa semua? 30. Kali 5 kali solat, 150 pada lidah, tapi pada timbangan Allah 1500. Ha. 30 kali 5, 30 zikir kali 5 waktu solat kali 10 pahala. Satu zikir 10 pahala. Berapa? 1500. Satu. Nabi kata dua tadi, kan? Yang kedua, setiap kali sebelum tidur dia bacalah zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Berapa? 100. 100 kali 10 pahala. Berapa? 1000. 1500 campur 1000. Dalam sehari dia dapat 2500. Simple aja.
Tapi Nabi kata mudah, ramai orang tak buat. Dan Nabi beritahu sebab, dalam hadis Nabi beritahu sebab. Antara sebab manusia tak buat ialah syaitan. Syaitan datang mengganggu. Bila ni? Lepas solat, syaitan datang hasut dia, ada satu benda kamu tak buat. Terus bangun. Tak berzikir. Syaitan kacau apa dia? Ada benda tak settle kat dapur. Terus bangun. Tak sempat zikir. Walaupun 10. Lepas tu pergi toilet, lepas tu kita boleh tak? Boleh. Oh, bukan kira burn eh? Tak. Tak. Tak ada, tak ada expired. Tak ada expired. Itu zikir lepas solat. Maknanya kalau lepas sejam lepas solat, dia tak panggil zikir lepas solat. Jadi kalau pergi tandas tak lama kan? Itu terpaksa, itu bukan pilihan kita, tak apa. Lepas keluar tandas, sambung. Sama juga bila kita lepas solat, kita ada hal mustahakkan, kecemasan. Kita keluar masjid, sambil memandu kereta, zikir. Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Ha. Kita cakap masa jalan pun tak apa, Ustaz. Ha? Katalah saya solat. Lepas tu, saya tahu orang tengah tunggu saya. Jadi saya habiskan solat, lepas tu saya zikir on the way jalan pergi ke rombongan, katakan. Tak, bila-bila jangan buat temu janji lepas solat. Tak kata kita rombongan ke ada ramai-ramai. Tapi sebenarnya kalau zikir 10, berapa minit je? Sebab 10 ni baru dengar ini, Ustaz. First time. Tak, betul. Betul, Ustaz. Saya baru dengar ini. Kenapa 10 yang 33 malam, Ustaz? Tahu kenapa dengar hari ni? Sebab baru belajar kan? Ya. Tak, sebelum ni kita belajar. Tak. Dia sebenarnya ada hadis subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Ada hadis subhanallah 25. Alhamdulillah 25. Allahu akbar 25. Ada hadis subhanallah 10. Alhamdulillah 10. Allahu akbar 10. Subhanallah, tengok Islam tu mudah. Maknanya Nabi nak bagi pilihan. Kalau kamu kalut sangat, ada khas sangat, ambil yang 10. Jangan tinggal langsung. Boleh? Tapi jangan pula lepas tahun ni baca 10 je. Bacalah 33. Bila ada masa baca 33. Sebab yang 33 apa kelebihan dia? Allah ampunkan semua dosa kita walaupun sebanyak buih di laut. Boleh. Kemudian Nabi sebut yang dekat nak tidur pula, syaitan kacau pula, mengantuklah kan. Kadang-kadang syaitan kata jangan zikir sekarang sebab kamu lambat lagi nak tidur kan. Kita pun buat kerja, masak, tengok TV, akhir sekali penat. Bila penat, pergi kat katil terus tertidur. Baru je nak zikir, bukan 33, 3 je, subhanallah tidur. Betul tak Nabi cakap? Mudah tapi ramai orang tak buat. Betul? Tengok berapa ni? 2,500. Satu hari. Cuba bayangkan kalau kita zikir banyak ni, dapat gaji RM 2,500. Semua orang berzikir tak? Ha? Zikir lah. Sebab duit sanggup berzikir. Sebab itulah bila kita beli barang, baki 50 sen kita ambil tak? Ambil tak? Kenapa ambil 50 sen dengan 2,500? Mana lebih banyak? Kenapa ambil? Biar je lah. Bang, tak apalah, saya 50 sen ni tak ada benda. Kenapa ambil? Apa nilai 50 sen dengan zikir 2,500 pahala? Ha? Kenapa? Alhaakumut takatsur. 50 sen kalau 10 kali kita tak ambil jadi berapa? Kalau 100 kali at-takatsur. Nampak tak? Tapi terlepas zikir kita tak rasa rugi. Terlepas solat sunat kita tak rasa rugi. Terlepas zikir pagi petang tak rasa rugi. Tapi 50 sen kita ambil. Alhaakumut takatsur.
Lepas tu Tuhan larang, jangan. Jangan harta melalaikan kamu. Jangan anak melalaikan kamu. Kalau betul melalaikan kamu, kamulah orang yang khasirun. Rugi. Rugi dunia boleh tahan, tapi yang maksud Allah bagi tu rugi di mana ni? Di akhirat. Okey. Satu lagi zikir. Nabi kata, siapa yang baca zikir ni, zikirnya adalah gedung harta simpanan di syurga. Maka perbanyakkan zikir ni. Apa dia? La hawla wala quwata illa billah. Hadis sahih. Itu jarang kita baca. La hawla wala quwata illa billah. Setakat tu je. Betul tak kita jarang baca? Betul. Bila kita baca la hawla wala quwata illa billah? Tak. Bila petir. Ha, la hawla wala quwata illa billah. Sebenarnya salah. Itu salah tempat tu. Bila petir, bila guruh, ada doa khusus dalam Al-Quran. Bukan la hawla wala quwata illa billah. Ah, subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Adapun la hawla wala quwata illa, baca bila-bila masa je. Nabi kata gedung simpanan harta di syurga. Baca. Jadi bila kita zikir, Ustaz, ada tertib dia tak? Hmm? Apa dia? Tak, kalau zikir lepas solat tu, ulama meletak susunan dia. Astagfirullah, Allahumma antas salam, kan? Kemudian, la ilaha illallah wa la syarika lah. Kemudian zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian tiga kul. Kemudian ayat kursi. Kemudian doa. Tapi zikir pagi pun ada susunan. Kalau kita nak baca ayat kursi ke, asbahna ke, pun tak apa. Yang penting, yang Nabi suruh, kita baca semua. Dia bawa teksi, dia jalan, berborak pun, tapi tangan dia jalan. Saya tak faham waktu. Bukankah bila kita zikir, kita ingat Allah? Ya, zikir ni ada tiga peringkat. Pertama, zikir dengan hati. Yang kedua, zikir dengan hati dan lidah. Yang ketiga, zikir dengan lidah sahaja. Zikir yang paling-paling baik ialah zikir hati dengan lidah. Hati rasa kebesaran Allah dan lidah pun sebut. Macam kita tengok langit, kan? Dalam surah Ali Imran. Ini cara zikir yang terbaik. Bila tengok langit, kita pun rasa kebesaran Allah. Bila dah rasa kebesaran Allah, mulut pun keluar zikir. Itu zikir terbaik tu. Masa tu kita zikir Rabbana ma khalaqta hadza batila. Fikiran kita fokus tak? Kenapa? Sebab kita dah tengok kebesaran Allah. Itu zikir terbaik. Zikir yang kurang sikit pada? Dengan hati. Ha? Semurati sahaja. Tak, itu yang paling teruk tu. Lidah bergerak. Subhanallah, subhanallah. Fikiran dia ke lain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Fikiran ke lain. Asyik terlebih je. 35, 36 kan? Sebab fikiran tak fokus. Itu yang paling teruk. Itu yang paling teruk tu. Bahkan zikir tu kata ulama' sia-sia. Adalah kebaikan apa dia? Masa dia zikir, dia tak buat maksiat. Tapi tak dapat pahala. Sebab Allah nak tengok hati kita. Bila puji Allah, mesti ada perasaan. Mesti ada perasaan. Ya? Bila kita puji suami, fikiran kita melayang ke fokus? Ha? Abang ni baik. Moga-moga aku puji ni, dia belilah sesuatu, kan? Ha. Contohlah. Tak boleh. Ha. Boleh amalkan amalan ni. Boleh, ha? Sebelum tidur. Jangan tunggu atas katil. Atas katil baru mula nak baca. Tak tidur. Jadi setahun tak habis. 100. Okey. Kemudian Tuhan bagi amaran. Kalla. Kalla apa dia? Sekali-kali. Tidak. Saufa ta'lamun. Kemudian. Tak. Semua kemudian. Saufa akan. Ataupun kelak. Kelak kamu akan. Tahu. Bila ni? Kamu akan tahu bila?
Bila mati, bila mati. Dan apa yang kamu akan tahu? Apa yang kamu akan tahu ni? Tentang dunia. Ni. Alhaakumut takatsur. Ketika mati barulah kamu tahu dan kamu yakin. Rupa-rupanya takatsur sikit pun tak memberi faedah. Bahkan orang yang mati, bila mati dia minta apa? Rabbirji'uni. Ya Allah, kembalikan aku semula. Dan orang beriman kata apa? Falaula laula akhartani ila ajalin qarib. Bagilah masa sikit je. Harta banyak, amalan tak ada. Maka dia minta balik semula, masa sikit je. Untuk apa? Bersedekah. Jadi kelak kamu akan tahu. Kenapa kelak? Kenapa akan datang? Sebab sekarang dia tak tahu. Sekarang dia yakin yang memberi faedah takasur. Faham? Sebab tu Tuhan kata satu hari kamu akan tahu. Sekarang tak. Kamu tak yakin. Ramai tak? Ramai tak baca surah ni? Tapi tak yakin. Masih solat lewat. Masih tak solat sunat. Masih tak berzikir. Masih tak pergi masjid. Walaupun dah tahu. Makna tak yakin. Bila kamu yakin, kalla sawfa ta'lamun, ketika mati. Tapi dah terlambat. Summa. Kemudian kalla. Sekali-kali tidak. Sawfa ta'lamun. Kelak kamu akan tahu. Okey. Ini adakah ayat yang berulang? Ha? Ayat berulang. Bila berulang ada faedah tak? Ada. Apa faedah dia? Pernah tak kita cakap ayat yang sama pada anak kita? Ha, tinggi sikit kan. Ha. Bila kita ulang ayat tu, bila tak dengar cakap kan. Jadi bila benda tu penting, maka kita ulang ayat sama. Jadi pendapat pertama, ayat ni berulang ada tujuan. Allah nak tegaskan kelak kamu akan tahu. Tapi pendapat kedua, dia kata tak, bukan ayat berulang. Yang tu lain, yang ni lain. Walaupun nampak sama. Yang ni kelak kamu akan tahu bila ni? Masa mati. Yang ni kelak kamu akan tahu bila dibangkitkan daripada kubur. Lagi dahsyat azab kamu. Dua benda, dua masa yang berbeza. Yang tu masa mati dah terkejut dah. Kan bila kita mati, kita semua terbayangkan apa yang kita buat daripada kita. Daripada kita apa? Balik. Datang je malaikat maut. Kita pun terbayang satu, 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 satu. Dah terkejut dah. Kemudian bila dibangkitkan daripada kubur, terkejut lagi besar. Ini yang kedua. Boleh. Nikmat tak kita dapat tanda buah ayat ni sebelum kita mati? Nikmat. Berapa ramai yang di luar sana tak tahu ayat ni. Leka je. Dia ingat harta tu baik untuk dia. Dia ingat anak tu baik untuk dia. Dia bangga dengan harta, bangga dengan anak. Tapi amalan tak ada. Okey, kalla. Sekali-kali tidak. Lau. Lau apa dia? Lau ni dia bahasa Melayu. Lau. Dia tambah jika kat depan. Jadi separuh Arab, separuh Melayu. Jadi Melayu ni sama ada diambil semua perkataan Arab ataupun diambil separuh je. Sekali-kali tidak, jikalau ta'lamuna, kamu tak, ini fi'il mudhari'. Kelak, jikalau kamu mengetahui. Mengetahui apa dia? Ilmal yaqin. Dengan ilmu yang yakin. Dengan ilmu yang yakin. Apa dia? Bila ni kita tahu, manusia akan tahu dengan ilmu yakin. Bila dibangkitkan. Bila dia mati. Bila dia mati. Bila dia mati.
Tapi ilmu ni ada tiga kan? Ada tiga tahap. Satu, ilmu yaqin. Yang kedua, ainul yaqin. Yang ketiga, apa? Mata, telinga. Telinga tak ada. Satu lagi, semua disebut dalam Quran. Tak, haqqul yaqin. Ilmu ada tiga tahap, tiga peringkat. Pertama, ilmu yaqin. Bila tu ilmu yang diyakini, bila orang yang memberitahu kita adalah orang yang kita percaya. Kalau saya bercakap, itu dia panggil apa? Ilmu yaqin. Saya kata siapa yang dilalaikan oleh harta, dia akan rugi. Percaya tak? Percaya. Tapi bila dah mati nanti, nampak tak kerugian? Masa tu dia panggil ainul yaqin, ain mata. Kemudian yang paling-paling yakin apa dah? Bila dah masuk neraka, itu betul-betul yakin. Haqqul yakin. Boleh? Macam saya kata, lepas ni ada jamuan makan. Itu dia panggil apa? Ilmu yakin. Lepas tu, habislah, pergi tengok. Dia panggil apa? Ainul yaqin. Lepas tu makan, haqqul yaqin. Jadi tiga-tiga peringkat tu kita akan sampai nanti sekejap lagi. Okey. La tarawunna, pasti. Tarawunna. Apa dia tarawunna? Ha? Ha, asal daripada tara. Tara, pasti kamu akan melihat. Bukan jahannam, jahim. Kamu akan melihat jahim, neraka. Itu nama neraka. Ya. Yeah. Dalam hadis dia sebut neraka jahim ni akan diheret orang tu dengan 70 ribu tali. Dan setiap tali di yang menariknya 70 ribu malaikat. Hadis sahih. Neraka jahim ni akan diheret penghuninya dengan 70 ribu tali. Kemudian setiap tali akan di yang mengheretnya ialah 70 ribu malaikat. Setiap satu tali kalilah 70 ribu malaikat kali dengan itu sebenarnya gambaran apa? Ramai dan memang kasar, keras. Bila dah ramai balon kita, maknanya teruklah kita. Kemudian sifat malaikat pula apa dah? Syidadun ghilazun, kasar, keras dan sikit pun tak ada kesian belas. Kita pukul-pukul orang pun ada kesian belas kan? Ada. Okey. Summa la tarawunnaha, pasti kamu akan melihatnya. Bila melihat dengan apa? Ainul yaqin. Bila melihat, ainul yaqin. Yang haqqul yaqin ada dalam surah apa ni? Ilmu yaqin, ainul yaqin, surah Takasur. Haqqul yaqin surah Al-Waqi'ah. Cuba tengok, ada tak? Ayat 95. Ada? Al-Waqi'ah 96 ayat 95. Inna hadha lahu haqqul yaqin. Sebelum tu apa dia? Wa tasliyatu jahim. Tasliyah apa makna dia? Masuk. Tasliyatu jahim, masuk neraka. Bila dah masuk, bukan ainul yaqin dah.
haqqul yakin. Bila-bila dah masuk tu, dah rasa haqqul yakin. Surah Al-Waqi'ah. Okey, summa. Latas'alunna. Kalian akan dipersoalkan. Pasti kamu akan disoalkan. Bila ni? Yauma izin, pada hari itu. Ni soal tentang apa? Tentang nikmat. Hanin Naim, tentang nikmat. Segala nikmat. Nikmat apa ni? Harta dan anak. Ha? Semua yang ada pada kita adalah nikmat. Umur panjang, sihat, mata terang, telinga pun dengar, mulut pun petah bercakap. Ada harta, ada rumah, ada anak, ada suami, semua nikmat. Dan Allah akan tanya satu persatu. Dan saya pernah sebut minggu lepas kan. Ni ada munasabah, ada satu hadis yang sahih. Nabi keluar rumah dalam keadaan lapar, kan? Kemudian jumpa siapa? Abu Bakar dan Umar. Nabi tanya, apa sebab kamu berdua keluar? Abu Bakar dan Umar kata, sebab lapar. Lapar. Subhanallah. Tengok penderitaan Nabi dan para sahabat. Bunyi Nabi tapi lapar. Sampai terpaksa keluar rumah. Nabi kata, sebab kamu keluar, sebab tu juga aku keluar. Sebab tak ada makanan di rumah. Kita kalau lapar boleh duduk tak? Boleh duduk tak? Kita keluar kan? Tapi sekarang kita keluar, ke mana? Kedai Mamak, Moses, Abdul. Tapi Nabi masa terkeluar, nak keluar ke mana? Ha? Kebun. Kebun mana ada makanan. Subhanallah. Nabi kata, jom kita pergi rumah Ansar. Pergi je lah. Ada rezeki, ada lah. Bila pergi rumah Ansar, ada isteri dia, suami dia tak ada. Nabi kata, suami kamu mana? Suami aku keluar cari makanan. Jadi isteri sahabat pun hidangkan air. Kemudian suami dia balik. Suami dia kata apa? Inilah hari yang paling bahagia. Sebab tetamu paling mulia ada di rumah aku. Kemudian dia pun ambil pisau pergi sembelih kambing. Dan sembelih kambing jamu pada Nabi dan tiga-tiga sahabat tu jamu kambing. Itu sifat orang yang beriman. Apa dia? Muliakan tetamu. Hidangkan makanan yang paling. Masa tu dia sembelih, masa tu dia masak, masa tu dia hidang. Kita kalau kawan datang, masa tu kita hidang kambing ke ikan kering? Tak ada terfikir dah nak pergi beli ayam, tak ada kan? Sebab kadang-kadang kita beritahu, minta maaf, rumah saya tak ada makanan, dah habis dah. Sebab itulah kisah Ibrahim Allah rakam dalam Al-Quran. Bila malaikat datang rumah Ibrahim, apa Ibrahim buat? Ibrahim tak tahu malaikat datang. Apa Ibrahim buat? Faragha ila ahli. Ibrahim pun keluar senyap-senyap. Ada tetamu ni. Dia keluar senyap-senyap. Pergi ke dapur cari isteri dia Sarah. Adab hormat tetamu apa dah? Tak keluar senyap-senyap. Makan memanglah. Jangan beritahu. Maaf saya nak pergi masak sekejap. Jangan beritahu. Masak? Berapa minit? Ha, dia tanya pula tu. Jadi keluar senyap-senyap. Jangan beritahu nak pergi ke dapur nak masak, jangan. Kemudian lepas tu cepat-cepat dia keluarkan dengan bi'ijlin hanis. Anak kambing bakar. Tengok. Kenapa anak kambing bakar? Allah sebut dalam Quran. Kenapa tak rebus? Kenapa tak goreng? Daging bakar dengan daging goreng mana sedap? Kenapa sedap bakar? Ah, ha? Tak. Sebab bila bakar dia fresh, tak bercampur dengan air, tak bercampur dengan apa. Sedap. Tengok Ibrahim, hormat tetamu. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, Ibrahim tanya, faqarrabahu. Dia dekatkan makanan dengan tetamu. Adab. Jangan tetamu duduk sini, makanan duduk sana. Faham? Tak contoh.
Tak, ini bukan majlis makan, ini majlis ilmu, tak apalah kat sana. Saya buat contoh lain ni. Tak, kenapa ni? Kadang-kadang tetamu dekat sini, makan dekat sana, tetamu kena bangun. Ah, kena bangun. Kadang-kadang dia rasa malu. Diam, tengok je kan. Tak, letak depan-depan dia. Kemudian Ibrahim tanya apa? Ala ta'kulun, hadap dia. Jangan suruh makan. Bila kita suruh tetamu makan, dia rasa apa? Masa macam dia di orang bawah, diarahkan. Tak, tak. Ibrahim tanya, ala ta'kulun, kenapa tak makan? Jangan sakitkan hati. Makanlah. Kan? Kenapa tak nak makan ni? Bahasa tu subhanallah. Tapi akhirnya malaikat tak makan sebab dia malaikat. Boleh? Okey, jadi sahabat tadi jamu apa tadi kepada Nabi? Kambing. Subhanallah. Kemudian lepas makan, Nabi baca ayat ni kepada Abu Bakar dan Umar. Ingat tadi kamu keluar perut lapar. Subhanallah. Allah bagi nikmat di rumah sahabat ni. Dan jangan ingat habis macam tu je. Summa latus alunna yauma izin anin na'im. Allah akan tanya, kamu makan ni, lepas ni kamu buat apa? Kamu bersyukur tak pada Allah? Kamu berzikir tak? Kamu baca doa tak? Allah akan soal satu per satu. Jangan ingat habis macam tu je. Jadi kita akan dipersoalkan seperti apakah kamu buat dengan kesihatan yang diberi. Ya. Kita dah belajar minggu lepas. Allah, kaki manusia setelah dibangkit daripada kubur tak akan bergerak sehingga ditanya empat soalan. Empat. Pertama, tentang umur dia. Di mana dia habiskan? Sehat dia. Di mana dia habiskan? Soalan kedua, khusus. Apa dia? Masa muda. Ditanya. Kita tak boleh lepaslah. Muda kita buat apa? Masa tua buat apa? Habis banyak masa depan Quran ke, depan TV, depan Facebook ke? Semua akan disoal satu per satu. Tengoklah. Yang ni pun, Nabi bagi amaran kepada sahabat. Kamu makan tadi, Allah akan tanya. Pada makan biasa je. Bukan membazir pun. Boleh? Sahabat tu Abu Ayyub. Hmm? Sahabat yang hidang tu Abu Ayyub orang sama. Dalam hadis yang saya baca, dia tak sebut nama sahabat. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ha, wallah alam. Yang hadis saya baca tak ada. Okey? Boleh? Jadi kesimpulan daripada ayat ni apa dah? Daripada surah ni. Jangan kebiasaannya manusia lalai dengan apa? Harta. Semakin banyak harta, semakin dia tamak. Yang kedua, dengan apa? Anak. Banyak tak manusia disibukkan dengan anak? Kadang-kadang anak tak ramai. Orang dulu anak ramai, tapi ada masa nak baca Quran. Ada masa nak pergi masjid kan? Anak berapa orang? 10. Sekarang anak berapa orang? 2. Kenapa tak datang masjid? Allah. Hantar anak tuition. Itu al-hakumut takasur. Boleh? Yang kedua, biasanya bila manusia lalai dengan harta, dengan anak, akhirnya sampai bila ni? Sampai mati. Jadi janganlah sampai mati, mati masuk kubur, barulah kita nak terkejut. Masa tu dah terlambat. Kemudian yang ketiga, manusia pasti akan yakin harta tidak memberi faedah, anak tidak memberi faedah, tapi kebiasaannya, keyakinan tu dah terlewat. Sebab tu Allah bersumpah dengan masa, wal asri, walaupun satu minit. Firaun tak sebab bertobat. Sebab apa? Terlewat kan. Yang bunuh 100 orang sebab bertobat. Sebab apa? Sebab awal sikit je, sejengkal. Jadi jagalah masa, jagalah masa. Saya dengar cerita ada seorang Bukit Jelutong. Di legenda, umur dia 37. Siapa tahu? Tahu? Ha. Dia penat, letih. Kemudian dia tulis kat komputer kan. Isteri dia naik kat atas, bila turun matilah. Cukup mudah. Umur 37. Ha? Ha. Isteri dia masa dekat bawah, dia dah menulis depan komputer. Bila dia naik atas, sekejap, dia turun-turun mati dah. Subhanallah. Kan? Dan tengok Tengku Jalil, 25. Itu sebenarnya pengajar untuk kita. Allah.
Jadi kalau 25 biasanya amalan tak banyak kan, tapi paling kurang ada hikmah dia. Mungkin dosa tak banyak. Dosa tak banyak. Okey. Dan yang terakhir sekali, semua nikmat yang kita ada Allah akan persoalkan. Mata tengok apa? Telinga dengar apa yang banyak? Ni tanya remaja-remaja ni. Banyak dengar Quran ke, banyak dengar ceramah agama ke, banyak dengar muzik ataupun lagu? Semua Allah akan soal. Mulut ni, mulut ni banyak berzikir ke, banyak baca Quran ke, banyak bercakap benda kosong? Kalau bercakap setengah jam, bila start baca Quran terus tidur. Ha. Bila start berzikir je berkhayal. Tapi kalau bercakap hal orang, fokus. Fakta, ya. Allah akan tanya. Tu, oh, detail, detail. Semalam pelajar saya kat TM, bukan kelas saya, kelas ustaz lain, kebetulan ada seorang pelajar bawa kuih. Jadi dia bincang dalam grup WhatsApp. Saya ada tu, tapi saya tak datang kelas sebab kelas ustaz lain. Semua kata apa? Sedaplah kuih, boleh bawa lagi tak? Tapi seorang pun tak baca doa. Saya kata dia baca doa ke belum? Ha, barulah baca doa. Doa sudah makan, doa kepada orang yang bagi makan. Nampak tak? Bila dapat nikmat Allah, yang keluar apa dah? Sedap. Yang kedua apa dah? Beli kat mana? Ha. Yang ketiga apa dah? Boleh bagi resipi. Tapi nak keluar mulut ni, zikir, doa, susah. Betul? Alhaakumut takasur. Okey? Cukup ah. Ada soalan tak? Ini kelas kita yang terakhir ya, insya-Allah. Tahun ni. Tapi saya kata akhir ni. Tak betul lah untuk tahun ni. Saya cakap tak habis tadi, ha. Dan siapa yang nak pergi umrah, jangan minta doa pada kita. Kita minta doa pada orang nak pergi umrah. Pertama sebab dia musafir. Yang kedua, orang pergi umrah ni, pergi umrah ataupun haji, sebenarnya orang nak bertaubat kepada Allah. Dia pergi umrah, di Mekah ada apa? Ada tak tasik-tasik yang jernih? Nampak ikan ada? Di Mekah tak ada. Ada tak pokok-pokok yang rendah, buah-buah kebun? Tak ada. Semua tak ada. Tapi kenapa? Bila pergi sana, tenang. Bila solat, khusyuk. Kenapa? Sebab kita nak pergi jumpa Allah. Bila kita nak pergi jumpa Allah, kita tinggal semua dunia. Bila buang dunia, datanglah khusyuk. Kan? Beza kita pergi New Zealand, tengok tasik kan? Cantik je, seronok je, sejuk je hati. Tapi bila solat, khusyuk tak? Duk tengok tasik tu lah. Sebab itulah Allah bagi pengajaran pada kita, Hajar. Bahagia tak dia di tengah padang pasir? Kenapa dia bahagia? Sebab bersamanya pencipta bahagia Allah. Kan? Ashabul Kahfi, Allah bagi apa pada dia? Istana ke gua? Tapi bahagia tak di dalam gua? Bukan sebab gua. Manusia bahagia bila berada bersama Allah. Bahagialah. Dia buang dunia, dia letak Allah saja dalam hati. Bahagialah walaupun dalam gua. Tengok Yunus, Nabi Yunus duduk dalam apa? Perut ikan gelap tak? Gelap tak? Kemudian ikan pula dalam laut, tak ada siapa tahu. Sepatutnya lemas tak? Tapi bahagia tak dia? Bahagia. Dia boleh berzikir, dia boleh berzikir dalam perut ikan yang gelap. Kita di luar perut ikan pun kadang-kadang tak sempat nak berzikir. Tak sempat nak zikir sebelum tidur. Bukan duduk dalam perut ikan pun cerah, lampu pun banyak. Boleh? Itu menunjukkan kebahagiaan bukan tempat, bukan masa. Kebahagiaan ialah bila kita buang dunia, kita masukkan Allah saja. Bahagialah insya-Allah. Okey, cukup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.